Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jayadi Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan pitch desk dari startup kami, yaitu JackLoting. JackLoting didirikan pada tahun 2020, tepatnya di bulan April. Sedangkan visi kami adalah berusaha memberikan yang terbaik dalam memuaskan konsumen, memberikan kualitas barang atau produk yang unggul dan bersaing dengan mutu terbaik, yang ketiga memenuhi dunia fashion anak muda dan khususnya pecinta clothing distro. Oke, problem kami adalah pertama, melihat banyak sekali peluang di bidang pakaian distro dan semakin banyaknya anak muda yang mulai peduli bahwa fashion itu penting untuk memulai hari dengan percaya diri. Yang kedua, banyaknya anak muda sekarang yang mengekspresikan ide dan desainnya. Jadi kami kasih solusi. Pertama, membiarkan orang berkreasi sesuai keinginan mereka. Sedangkan yang kedua, kami mewujudkannya dengan memproduksi satuan desain yang sesuai keinginan mereka. Market validation. Validasi pasar pada dasarnya merupakan proses untuk meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan seseorang pengusaha dapat diterima pasar. Market size biasanya juga menampilkan seberapa besar total penjualan produk dalam pasar. Dikarenakan startup kami baru berdiri, jadi kami belum bisa mentotal beberapa penjualan dari produk kami. Competitor analysis, produk dengan desain dan kreatif dari JackLoting. Banyak promo setiap bulan dengan baju limited edition. Baju yang dipromosikan biasanya diproduksi dengan jumlah yang terbatas. Promosi yang diadakan tiap bulan hanya satu kali. Memiliki daya saing yang tinggi dengan brand-brand lokal. Selalu berusaha memberikan promo yang menarik. Banyaknya saingan dalam bisnis clothing dan brand ternama biasanya menjadi pesaing terberat. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menduplikasi desain dari JackLoting dan dijual dengan harga murah. Impact, social impact yang pertama yaitu orang-orang yang bisa menyalurkan ide mereka. Yang kedua, mewujudkan desain konsumen sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang terakhir, memberikan pekerjaan pada masyarakat sekitar. Selanjutnya ada roadmap diagram untuk bisa sistem JackLoting Apparel. Berikut ini contoh susunan roadmap yang ada di JackLoting Apparel. Menurut kami, mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.